Saya puterin drakor. Saya coba puterin drakor. Nih Mol, lihat Mol. 어쨌든 서로 싸우기도 하고 그런다니 소 닦고듯 하는 것보단 낫네요. Lihat ekspresinya. Apa nih? Iya, udah ngamuk diputerin. Enggak, koko melon ngamuk. Iya, gitu. Enggak. Iya. Iya, iya, boten. Enggak mau, teman-teman. Enggak mau. Ya, enggak mau diputerin selain koko melon. Enggak mau. Dia enggak mau selain apa namanya? Koko melon. Ngamuk dia. Kepala, pundak, lutut, kaki, mata, telinga, mulut, dan hidung. Iya, dia fokus diputerin lagu anak-anak Koko Melon langsung diem loh. Astagfirullahaladzim. Kami adalah bentuk. Kami ada di mana-mana. Aku persegi, aku di mana-mana. Sisiku ada empat, aku persegi, aku lingkaran. Sudah BTS nggak biasa aja. Jadi gini ya teman-teman, nggak setiap orang yang suka sama Jepang itu berarti wibu, dan orang yang tahu sesuatu dari Korea itu berarti K-popers. Wibu itu pengertiannya adalah orang yang terobsesi dengan sesuatu hal yang berbau-bau dengan Jepang. Konteksnya harus di garis bawahnya adalah obsesi. Sedangkan saya itu biasanya ya biasa aja. Enggak yang suka banget gitu. Karena saya enggak terobsesi dengan budaya Jepang sehingga saya enggak bisa disebut wibu. Dan saya tahu Korea itu ya cuma sekedar tahu, berarti saya enggak bisa disebut K-popers juga gitu. Paham? Okay. Suruh mingkem cimolnya ini. Iya, kita coba ganti horor ya. Kamu mau nonton horor nggak mau? Kita puterin apa? Kita coba horor jurnal Lisa. Kita coba jurnal Lisa. Teman-teman, kamu yang ngawur ya. Emang ya, ya Allah, ditendang. Cuman gara-gara ditendang. Kita putar Lingsir Wengi aja gimana? Lingsir Wengi. Ya belum diputer nak. Dia lu langsung kaget. Enggak boten. Iya. Oh enggak. Astagfirullahaladzim. Enggak, itu onti jangan. Bukan saya, astagfirullah. Astagfirullahaladzim. No. Ini. Astagfirullahaladzim. Teman-teman, kalian jangan kalian ngau. Nih. Teman-teman jangan rekomendasi yang aneh-aneh ya. Saya yang kena nangis. Saya nanti di. Nah, sini. Nih. Udah ya. Ini Koko Melon, oke, aman. Aman bos? Oh kamu mau main latu-latu? Nggak bisa kamu. Kapan ke Surabaya? Maret-Maret saya ke Surabaya.
teman-teman itu, Onti yang tadi minta puterin Ningsir Wengi teman-teman. Onti yang nyuruh muter jurnalisa yang horor-horor. Udah Maret. Astagfirullahaladzim, sudah Maret ya. Berarti nanti hari Minggu depan. Tidur. Oke, tidur teman-teman. Dadah dulu. Dadah Cimol. Dadah ke Onti. Dadah. Dadahnya gimana? Dadah. Dadah dong. Pamit dulu. Dadah. Terima kasih Onti-Onti semuanya sudah menonton, yang sudah memberikan kotanya, yang sudah memberikan hadiahnya teman-teman. Onti. Dadah. Jangan aneh-aneh kursi goyang. Astagfirullahaladzim, mati dia. Tapi kayaknya boleh kita coba. Oke, kita coba ya untuk yang terakhir kali. Kursi goyang. Mol. Lihat mol. Mol. Kita ganti. Mol, lihat. Kasian tapi saya. Mol. Mol. Kenapa saya ini takut? Udah teman-teman, jangan ya, jangan. Mending kalian saja yang nonton. Mending kalian saja yang nonton. Kaget kan kalian? Syukurin. Dadah, terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maaf ya teman-teman. Dadah. Onti. Dadah. Kiss bye. Kaget. Mohon maaf teman-teman. Dadah. Sampai jumpa di live berikutnya.